liburan, kebayoran lama memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini atau Jaki untuk memantau pergerakan harga sembako di bulan Ramadan tahun 2023. Erwan menambahkan aplikasi yang dapat diakses melalui gadget itu akan memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saya sampaikan ke semua pihak bahwasannya aplikasi Jaki sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi di saat-saat bulan Ramadan ini. Kita setiap hari dapat mengikuti harga-harga 9 kebutuhan pokok melalui Jaki adalah info pangan DKI Jakarta dapat kita ikuti setiap hari. Contohnya seperti ini. Ya, ini salah satu.